maupun salam. Kau 6 feet, kita jumpa di malam. Aku 5'7 dengan 45 knee 24/7 RIP, kau 6 kaki ke dalam. I'm back, peluru pack dalam bag. Tuan ku duduk dalam paket, lepas tembakan macam rocket. Okay, I'm bad, 200 miles on a dash. Beto langkah ku keras, cara ku buat kemas. Yeah. Okay, wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground method. Big stepper, underground method. Hi guys, welcome back. Saya just mau suarakan pendapat saya pasal ni. Ramai orang DM saya berkenaan dengan ni dan minta untuk saya ulas. Macam yang korang nampak dekat title, pihak yang sepatutnya telah pun buat kerja mereka dengan butiran-butiran informasi yang telah diperoleh, kini mahkamah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman, yaitu penjara 10 tahun dan juga sebatan ti sebanyak 3 kali atas influencer yang dikenali sebagai, macam mana sebut tu main nama dia? Dyshed ataupun Dyshed, I don't know, saya tidak pasti macam mana sebut, tapi ejaan dia S-Y-E-D, so I'm assuming itu Dyshed. Anyway, mahkamah jatuhkan hukuman pada dia pasal berkenaan dengan case yang lalu, dan itu yang kita akan bahaskan hari ini. Okay, now what's poppin' everybody, it's your boy Carlo Lito, keep from Borneo. Kalau korang baru dekat channel ni, please hit subscribe because we lit out here. And yeah, let's get into the video, let's go. So kalau tidak silap saya, case ni sudah lama pun berjalan, dalam 5 tahun yang lalu sudah, betul atau tidak? And then I think yang dia telah pun dibebaskan dari case ni. I'm not sure, 2 ataupun 3 tahun yang lalu Dyshed telah dibebaskan daripada case ni, tuduhan case ni. Tapi sekarang ni, I don't know what happened, maybe kena buka balik cerita ni, kena buka balik case ni orang bilang di mahkamah. Saya pun kurang pasti, I don't know what happened, saya tidak pasti apa cerita di belakang tabir. Tapi yang pasti sekarang ni adalah, sekarang ni disebut balik case yang 5 tahun lalu, dan kali ni terbukti pula yang dia bersalah. Tapi saya difahamkan dengan tim saya, orang cakap yang dia masih boleh untuk membuat rayuan pasal ni kan, di mahkamah rayuan. And also, dalam 10 tahun tu masih boleh dikurangkan jika dia berkelakuan baik dan diberikan approval daripada juri untuk pengampunan, right? I don't know, tapi itu yang dorang bagi tahu saya. Now ini kata M-Star Online Malaysia berkenaan dengan ini. Check this out. YouTube sekarang ada function special thanks, di mana korang boleh belanja saya kopi-kopi. Walaupun saya tidak minum kopi, tapi amin saya nampak ada beberapa orang yang support channel ni. Secara tidak langsung telah support saya dan belanja saya untuk beli sarapan pagi. Korang boleh cek dekat bawah video ni, ada satu logo yang berbentuk hati macam ni, yang dipanggil super thanks. Dan di sana korang bolehlah belanja saya dalam RM6 untuk saya beli breakfast nasi lemak. Thank you. But anyway, thank you korang yang telah bagi special thanks. Saya hargai sangat-sangat dan saya akan lebih semangat untuk membuat konten akan datang untuk korang. Alright, thank you so much. Pendakwa selebriti Dai Said dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 3 sebatan kerana merosot seorang wanita di sebuah kondominium 5 tahun lalu oleh Mahkamah Seksyen Shah Alam Selangor pada pagi Jumaat. Hakim Nur Azlin Othman memutuskan perkara itu selepas mendapati pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie di akhir kes pembelaan. Hukuman penjara itu berkuat kuasa hari ini. Selepas mendengar keputusan itu, Said atau Said Shah Iqmal Said Muhammad Shaiful 29 dilihat menangis teresak-esak dalam kandang tertuduh. Turut menemaninya adalah isteri Hana Ismail 38 yang baru melahirkan anak mereka 16 hari lalu. Untuk rekod, pada 10 Disember 2020, Said mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggol mangsa yang ketika kejadian berusia 23 tahun dalam bilik di sebuah kondominium di ICT Section 7 di sini jam 1.35 malam pada 11 September 2019. Alright gang, so there you go. Now apa pendapat saya pasal ni? Bagi saya, kalau betul terbukti yang dia bersalah, perlulah dikenakan hukuman yang setimpal. Tidak kiralah pada sesiapa pun. Kalau namanya bersalah, perlu dikenakan tindakan, right? Now, there's something yang saya mau tekankan di sini, right? Ini tidak kira influencer kah, agamawan kah, ataupun apa benda. Sebab bagi saya, yang namanya manusia, kita semua tidak lari daripada membuat kesilapan. Sebab saya ada nampak satu lagi case agamawan, which saya tidak mau sebut nama dia siapa. Tapi bila pihak yang sepatutnya telah mengeluarkan bukti yang membuktikan bahwa influencer ni, agamawan ni, dia bersalah, mesti jadi perdebatan di komen. Itu yang saya tidak faham, geng. Kalau orang lain di luar sana buat salah, terbukti bersalah, semua orang, weh, kau ni bersalah, ini aku dah agak blablabla. Tapi kalau namanya agamawan saja, banyak yang pertahankan. Kenapa perlu sebarkan dan berseronok dengan kesilapan orang? Korang semua bukan suci
pun semua orang buat silap. Macam tu kena cakap. Ada yang sampai cakap, alah kalau dia kacau bini orang pun apa, apa masalahnya? Dia bukan kacau bini korang pun. Ada yang sampai macam tu, geng. Believe it or not bro, ramai je pertahankan yang macam tu sekali. Saya bukan mau burukan ataupun apa benda lah kan. Saya pun bukanlah orang bilang sempurna. Look at me man, look at me, right? I'm sure yang ramai pendakwa ataupun agamawan yang memegang title macam ni, yang baik di luar sana, I'm sure ada banyak. Tapi I'm just saying pada yang segelintir yang terbukti salah. And teguran ini juga saya apply pada semua agama in general. Lantaklah dia siapa man. Kalau dia bersalah, kita semua kena terima yang dia bersalah, okay? Walaupun dia idol kita. Jangan terlalu percaya dengan title yang kena pegang man. Sebab kita semua adalah manusia yang sama rata, right? Dorang-dorang pun manusia juga macam korang juga semua. Macam kita. Geram saya kalau nampak benda-benda begini man. Ajaran-ajaran yang baik dan berfaedah yang kita nampak daripada mereka, kita ambil. Boleh. Kita ambil mana yang patut, kata-kata ataupun ajaran dorang yang baik, yang berfaedah, kita ambil mana patut, kita pegang. Tapi jangan sampai kita puja mereka yang sampai dia buat salah pun dipertahankan. You know what I'm trying to say bro? Dia kacau bini orang belantak lah, bukan dia kacau bini korang pun. Man, look. Nama pun influencer, right? Yang memegang title agamawan. Kenalah bagi contoh yang betul pada pengikut dia. Dan para pengikut dia boleh je dengar nasihat ataupun apa benda daripada dia. Boleh. I'm just saying yang jangan sampai terlebih jilat yang sampai pertahankan kesalahan. Itu bagi saya, I mean, I don't know kalau korang macam mana. Tapi itu bagi saya salah, man. Saya neutral, right? Saya tidak benci siapa-siapa. I'm just saying yang kalau kita nampak benda itu salah, salah. Right, there's no if in that, no. So now apa pengajaran yang kita boleh ambil dari sini, geng? Don't judge a book by its cover. Jangan nilai seseorang berasaskan penampilan. Tidak semestinya dia memegang title agamawan bermaksud dia sempurna. Tidak semestinya dia berduit bermaksud dia banyak duit. Tidak semestinya juga yang dia nampak miskin bermaksud dia tidak berduit. Dan tidak bermaksud juga ada kid from Borneo yang nampak gangster bermaksud tiada taman dalam hati. Ah gitu, Timur. I know, apa pendapat korang pasal ni? Sila berikan pendapat masing-masing di ruangan comment section di bawah. Kalau korang ada update pasal ni ataupun isu lain yang korang mau kita bahas dekat channel ni, sila DM saya dekat Instagram. Instagram saya ada dekat description di bawah video. Kalau korang enjoy video ni, please like and subscribe. Kita on the road to 500,000 subscriber, itu kita punya goal. And with all that being said, that's gonna wrap up this video. I just wanna say thank you so much for watching man. It's been your boy Carlo Lito, kid from Borneo. I'll see you guys in my next vlog. Gang, gang. Sebab tu selama kita bersama ku ragu apa sebenarnya kau maukan dariku. Aku tak kaya, hidupku pun tak menentu, tapi aku mau yeah, aku mau yeah. Kau sangat bernilai bagiku yeah, yang ku tahu yeah, aku tahu yang ku mau yeah, aku mau yeah. Kau lagi kepada sebab mahu pun salam pun. Kau 6 feet, kita jumpa ni malam. Aku 5'7 dengan 45 ni 24/7 RIP, kau 6 kaki ke dalam. I'm back, peluru pack dalam bag. Tuan ku duduk dalam paket, lepas tembakan macam rocket. Okay, I'm bad, 200 miles on a dash. Betul langkah ku keras, cara ku buat kemas. Yeah.